warna perbedaannya buat face. Karena bukti beda warnanya agak kuning banyak kuning. Misalnya tanda-tanda seperti ini masih boleh pak ya? Boleh. Kalau ini ya? Ya ada. Ini masih boleh nih. Masih boleh. Ini utility. Ya. Concernnya di surface-nya pak ya? Ya sama beda warna ini kan. Nggak ada masalah ya? Oke. Kalau dimensi ininya sedikit. Bedanya mungkin nggak kelihatan. Nah nanti kita akan lihat yang PVCC itu kayak apa. Mungkin. Nah ini yang eco quality pak ya? Ya. Nah yang local quality kayak apa pak? Nah nanti kita bisa lihat yang local quality. Kita bisa lihat ini kualitas BPCC untuk ekspor. Kebetulan ini yang biasa yang pesanan dari Timur Tengah dengan permukaan red kayu merah. Ya, MLH. Nah, yang ini kualitas lokal. Oke, ini kalau di lokal masih boleh nih. Ada ini tambalan. Tambalan itu apa? Picing ya? Picing ya. Picing ya. Picing terparahnya. Kalau lokal ya, guys? Iya. Kayu merah, kayu keras Kalimantan, kayu merah. Jadi satu surface dia mulus, deck-nya nggak masalah. Kalau ini uti. Uti. Juga kayak boleh. Kalau rata-rata deck belum casing, kecuali ada permintaan dari mereka double B. Oh. Nah, karena kayu rata-rata dipakai di sisi yang dipakai. Kalau blockboard lebih dan yang deck itu lebih tinggi karena mereka rata-rata dipakai. Nah, ini standar palet untuk Jepang. Untuk Jepang 80 cm. Nah, kalau untuk Eropa 110-120 satu palet. Mudah-mudahan nanti tata masyarakat mengizinkan untuk distribusi per palet ya, sehingga orang lokal bisa beli produk berkualitas. Nah, terutama apalagi di tingkat kelas pengusaha industri. Karena laplasnya ini, mereka nggak sadar kan? Mereka laplas satu hari, berarti hasil mereka itu hilang satu hari. Kalau mereka menjalan, hari ini bisa satu hari menghasilkan hasil satu, harusnya dua hari satu. Sebenarnya mereka kalau selisih segitu itu, jangan beli bahan-bahan lebih mahal, kuatnya kurang mahal. Ya, concern ini poin besar ini, cost concern sama price concern. Orang Indonesia banyak kan price concern. Misalnya surface-nya yang belak-belak tadi sama perlu ada treatment tambahan untuk finishing, ya kan? Ini salah satu specialty produk dibuat khusus untuk lunchbox, untuk kotak-kotak makanan. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat warnanya bersih, ya, bersih, light. Ini yang dinamakan kualitas. Salah satunya adalah selain surface-nya, kepadatan materialnya hampir nggak ada lubang-lubangnya. Anda bisa motong dengan sangat sangat rapi untuk ini.